Oke, teman-teman, kita jumpa satu kes ini kancir nih. Kemarin owner cakap dia temperature naik, mendidih di sini. Tapi ini hari daripada karukan sampai sini, tidak juga mendidih di sini. Tapi bila start, dia pandai tendang. Oke, coba start dia. Kemungkinan kemarin ini air dia kurang. Jadi itulah dia mendidih. Sekarang, kalau cakap radiator, radiator tidak kotor. Kipas on. Temperature? Tadi dalam pergi sini ada mati, tiada. Tiada mati enjin. Itu temperature lain itu. Saya takut ini. Sekarang ada air. Air lambat jalan, maknanya macam thermostat. Kita tengok lah, dia tidak mau turun. Nah, kita tengok tu buih-buih ini. Airnya sekarang ni tidak jalan. Dia tidak berjalan. Ah, tidak berjalan. Biasa air jalan. Kita mau try load satu per satu. Thermostat kadang-kadang dia jam pun boleh jadi. Dia sebelah sini. Water pump sebelah ni. Okay. Water pump putus dia punya kipas di dalam pun boleh jadi. Tapi pening langkah pertama, kita atur thermostat. Buka itu saja lah. Buka itu okay. Dulu. Jangan pakai dulu. Tengok tu air berjalan ke tidak. Kalau dia bilang berjalan, baru kita balik baru thermostat. Nah, tapi kalau bilang radiator, dia punya tagar dia tidak macam kopi off. Okey, nah, tagar ya. Nah, ini kita tengok lah. Nampak kan? Dia punya tagar kan? Cuma ni air dia kurang jalan. Nampak nih. Biasa bila start kipas on, dia terus jalan turun bawah. Ini enggak. Nah, dia bertahan. Maksudnya empangan ada masalah. Coba kita try dulu lah.